Dalam kepercayaan Islam, Dajjal adalah pemain utama di akhir zaman. Dajjal juga dikenali sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, adalah watak jahat yang akan berpura-pura menjadi Nabi dengan cara menipu manusia dengan mukjizat palsunya. Dia digambarkan mempunyai satu mata yang rosak, satu lagi sempurna dan mampu mengelilingi dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Pemerintahan Dajjal dikatakan berlangsung selama 40 hari di mana dia akan menimbulkan huru-hara dan kehancuran di seluruh dunia. Oleh itu, memahami kepentingan senjata untuk mematikan Dajjal adalah penting dalam memahami naratif menurut kepercayaan Islam. Kepentingan senjata dalam membunuh Dajjal dalam kepercayaan Islam terletak pada pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Senjata itu akan menjadi alat utama dalam menghapuskan Dajjal dari terus menipu manusia dan cubaan mendirikan pemerintahannya ke atas dunia. Namun, menurut Islam, pemerintahan Dajjal akhirnya akan dikalahkan dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Pertempuran terakhir ini akan menandakan berakhirnya dunia seperti yang kita ketahui, membawa kepada hari penghakiman dan kemenangan muktamad, kebaikan mengatasi kejahatan. Senjata yang dimaksudkan yang bakal membunuh Dajjal di akhir zaman oleh Nabi Isa adalah pedang Al-Batar. Dari segi bahasa, Al-Batar bermaksud pedang yang sangat tajam atau turut diberi makna sebagai pemenggal. Ia merupakan pedang yang Rasulullah perolehi daripada bangsa Yahudi, iaitu Bani Kainuka, setelah baginda berjaya mengusir mereka dari kota Madinah akibat mereka telah mengkhianati perjanjian dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pedang ini juga Rasulullah gelarkan sebagai pedang para nabi kerana kaitannya dengan nabi. Hal ini adalah kerana pada bilah pedang ini diukir sebahagian nama-nama nabi dengan ukiran khat Arab seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Menurut sejarah, pedang Al-Batar ini merupakan harta rampasan perang yang diperolehi oleh Nabi Daud alaihissalam ketika baginda berjaya membunuh Jalut dalam pertempuran antara orang yang beriman daripada Bani Israel dengan orang-orang Palestin. Dipercayai bahawa pedang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam sejarah Islam, pedang ini merupakan pedang yang tertua. Walau bagaimanapun, ia mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar kerana ia dipercayai sebagai pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman nanti. Kini, pedang ini terletak di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Ciri-ciri pedang ini adalah 101 cm panjang. Terdapat ukiran khat Arab nama-nama Nabi pada bilahnya. Terdapat gambar patung setengah badan manusia pada hulu pedang ini. Pedang ini bermata dua dan tajam yang diperbuat daripada tembaga. Pedang Al-Batar sering dikaitkan dengan kisah-kisah penggunaannya dalam peperangan, khususnya dalam konteks akhir zaman dan peperangan menentang Dajjal. Adalah dipercayai bahawa dengan hanya melihat pedang yang diberkati Al-Batar ini mampu menggugat keberadaan Dajjal dan para pengikutnya. Pedang Al-Batar memegang perlambangan dan kepentingan yang besar dalam Islam, terutamanya berkaitan dengan konsep jihad. Pedang dilihat sebagai simbol kekuatan
keberanian dan keazaman dalam menghadapi kesukaran. Ia mewakili perjuangan menentang penindasan dan perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Dalam beberapa riwayat, pedang dikatakan mempunyai tenaga rohani yang dapat melindungi dan menguatkan lagi iman bagi orang yang beriman. Secara keseluruhannya, pedang Al-Batar adalah simbol sejarah dan nilai Islam yang kuat, dan sejarahnya terus memberi simbolik dan inspirasi kepada umat Islam di seluruh dunia. Kemunculan Dajjal akan disusuli dengan rangkaian peristiwa yang akan membawa kepada peristiwa akhir zaman. Kisah pedang Al-Batar adalah peringatan kepada umat Islam bahawa mereka mesti tetap teguh dalam iman dan tawakal kepada Allah untuk mengatasi kejahatan. Kepentingan pedang juga menjadi peringatan bahawa umat Islam mesti berusaha untuk menjalani kehidupan mereka mengikut ajaran dan nilai Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Peranan pedang Al-Batar dilihat menjadi keperluan dalam mengalahkan Dajjal, merupakan satu mesej pengharapan dan keimanan yang kuat bagi umat Islam di seluruh dunia. Dajjal akan muncul pada akhir zaman dan sebelum berlakunya kiamat. Dipercayai Dajjal akan menzahirkan keajaibannya dengan menggunakan teknologi yang akan mempunyai keupayaan untuk menyebabkan kemusnahan besar-besaran. Senjata Dajjal itu dikatakan sangat canggih dan mampu menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Dipercayai bahawa senjata itu akan digunakan untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan di kalangan manusia, menjadikan mereka lebih terdedah kepada penipuan Dajjal. Fungsi senjata itu tidak ditakrifkan dengan jelas, tetapi ia dikatakan sebagai alat yang berkuasa di tangan Dajjal yang akan membantu mencapai objektif jahatnya. Kesan kemusnahan senjata yang dibawa oleh Dajjal dijangka membawa malapetaka besar di seluruh dunia. Senjata itu dipercayai mempunyai keupayaan untuk menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran yang membawa kepada kehilangan nyawa yang tidak terkira dan kemusnahan yang meluas. Kesan psikologi senjata itu juga dijangka ketara kerana ia direka untuk menimbulkan ketakutan dan panik di kalangan orang ramai. Senjata maut Dajjal dijangka akan menjadi pengubah permainan di akhir zaman kerana ia akan memberikan kelebihan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap musuhnya. Kesan senjata itu tidak terhad kepada kemusnahan fizikal, tetapi juga termasuk manipulasi psikologi. Senjata maut Dajjal dijangka menjadi alat yang ampuh membolehkan mencapai objektifnya dengan mencipta kekacauan dan kekeliruan. Kesan senjata itu dijangka meluas, menjejaskan bukan sahaja dunia fizikal tetapi juga kesejahteraan psikologi dan emosi orang ramai. Untuk mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Dajjal adalah penting untuk menguatkan iman dan hubungan kita kepada Allah dengan menambah pengetahuan tentang ajaran dan amalan Islam serta melakukan ibadah yang tetap seperti solat, puasa dan sedekah. Di samping itu, kita mesti berusaha untuk menjalani kehidupan kita mengikut nilai-nilai Islam, melayan orang lain dengan kebaikan dan belas kasihan, dan memohon keampunan atas kesilapan kita. Dengan memperkukuhkan iman dan hubungan kita dengan Allah, kita dapat bertahan dengan lebih baik menghadapi ujian dan cabaran akhir zaman dan kekal teguh dalam keimanan kita. Adalah penting untuk kita ingat bahawa walaupun sekuat mana Dajjal itu, Allah adalah pelindung dan pembimbing utama
bagi orang yang beriman. Dengan istiqomah dalam iman, umat Islam dapat menghadapi cabaran akhir zaman dengan berani dan penuh harapan kerana janji Allah itu pasti akan datang. Jom sertai ahli channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.